Inilah keindahan bawah laut yang ada di pengempang Desa Tanjung Limau, Kecamatan Morabada, Kutai Kartanegara. Keindahan bawah laut itu sendiri memiliki berbagai kehidupan biota laut yang sangat mengagumkan. Keberadaan keindahan bawah laut ini juga tak kalah menariknya dengan daerah lain yang ada di Kalimantan Timur. Memiliki beberapa spot diving, hal ini tentu saja menjadi incaran para penghobi diving dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, bahkan mancanegara. Selain untuk spot diving, tempat ini juga bisa digunakan untuk melakukan snorkeling dengan kedalaman air dari 4 hingga 6 meter. Untuk mencapai ke lokasi tersebut, Anda harus menempuh jarak 15 km dengan waktu 45 menit menggunakan kapal. Sesampainya di tempat, biasanya para penghobi diving itu memilih lokasi yang diinginkan sebelum melakukan penyelaman di kedalaman 10 hingga 20 meter. Misalnya saja Anna dan Megan, wisatawan asal Amerika Serikat ini mengaku senang berada di lokasi tersebut dan untuk pertama kalinya melakukan diving dan snorkeling di Indonesia, khususnya di Muara Badak. Keduanya juga mengaku bisa menikmati waktu liburan mereka sehingga bisa melihat berbagai macam jenis kehidupan biota laut yang ada di dua spot diving dan snorkeling. I would recommend coming here. I thought it was great. Like I said, lots to see. It was very easy to dive here with like the shelf with the coral on the shelf. And what I also loved about it is during the rest before coming back up, you could actually keep diving and seeing more things instead of just holding onto a rope at 15 feet. So it was really amazing. Everything was good about it. I'd highly recommend it. Oh, it was so much fun. I love being in the water, of course. So being able to snorkel here and see all the different wildlife here as opposed to like Hawaii, it's awesome. So like, of course I saw the different coral and of course the different fish. I don't know the fish, I'm not. Nah, bagi Anda penghobi diving maupun snorkeling, kalian bisa datang ke pengempang Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. Dari Kutai Kartanegara, Fairuz Zabadi, iNews melaporkan.